perjalanan menuju ke homestay-nya. Seru, mantap. Mantap. Bahasakan Pulau Perawan sama waktu snorkeling. Seru. 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 Soalnya jarang-jarang juga kan kalau misalkan di kota-kota besar ada yang kayak gitu tuh. Dan nanti kita akan melanjutkan kegiatan lagi. Tempat favorit di sini? Pantai Bintang. Banyak banget bintang. Bagus banget. Mantap. Pokoknya asik. Bakal kesini lagi. Bukit Matahari yang baru pagi ini gitu. Kayaknya jarang orang tahu ya. Dan sendirian jadi private. Sepi. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kali ini gue mau ajak kalian ke suatu tempat yang keren banget. Gue berangkat dari Pamulang jam 5 pagi menuju Pelabuhan Muara Angke. Jarak Pamulang ke Muara Angke naik mobil kurang lebih 1 jam kalau ditempuh pagi hari. Dari Pamulang ke Muara Angke kurang lebih biaya yaitu dengan tol Rp200.000. Alhamdulillah kita sudah sampai di Pelabuhan Muara Angke guys. Ini persis jam berapa? Jam 5 lewat 50. Alhamdulillah. Jadi di perjalanan tadi kita lancar. Lagi musim libur panjang. Jadi jam 6 kurang juga udah ramai banget di Muara Angke nih guys. Di belakang kita nih. Ya, kita langsung aja masuk karena kita tadi udah ketemu sama abang-abangnya yang pihak jasa open trip. Kita langsung disuruh masuk untuk segera naik kapal. Oh, scan ya? Iya. Iya. Mana? Oh, itu ya. Ada dua ya? Enggak apa-apa. Dua kali aja. Itu dia di dalam. Halo Mbak, Pak, yang udah ibu baru di sini jadi kan nanti kita mau sini saja ya. Iya. Dua kali ya Mas, kayaknya di belakang. Satu. Itu mau ke apa? Jangan di situ, di pinggir. Ayo. Oke, kita sudah masuk poin. Oke, lihat ini. Lihat ini deh. Kita bareng-bareng. Sekarang Pelabuhan Muara Angke-nya udah bagus, ya kan? Dulu gue terakhir ke sini tahun 2000. Itu depan tuh. Kan. Mau kemana kita? Asia. Apa? Yuk, nanti kita akan naik kapal dulu untuk siap-siap menuju ke Pulau Pari. Thank you.
Wah. Wow. Ini dia. Wah. Bagus banget. Mas Rama, Rama. Mama mau tinggal di sini. Udah, yuk anaknya. Di belakang aja. Apa tadi nama kapalmu? Di depan deh. Jadi nanti kita akan review perjalanan kita hari ini dan tentunya akan gua share info-info untuk perjalanan mau ke Pulau Seribu, yaitu ke Pulau Pari. Jangan lupa untuk lihat terus video gua ini sampai akhir, soalnya di akhir nanti akan gua share informasi. Ini banyak-banyak kapal-kapalnya nih guys, kapal kecil, bismillah. Alhamdulillah pagi ini cerah untuk daerah Jakarta, khususnya kita mau nyebrang. Alhamdulillah nih, masya Allah. Pagi-pagi masih terasa kabut. Masih ada kabut-kabut laut, guys. Jangan. Yang mana ini? Oh iya, itu. Ya, Mas. KM Purbaya. Yang mana? Oh, itu. Oke. Okay. Ini yang ada baju merah. Itu berangkat jam berapa kita, Mas? Kurang lebih jam 8. Jam 8-an. Iya. Alhamdulillah jam 6 pagi kita tadi berangkat pas subuh ya. Jadi setelah salat subuh kita berangkat, takutnya kan di Jakarta namanya macet dan lain sebagainya. Alhamdulillah jam tadi kita nyampe sini itu jam 6 kurang dan kita sudah bertemu sama pihak tour travelnya untuk perjalanan hari ini ke Pulau Pari. Guys, jadi hari ini seperti biasa kita akan melakukan kegiatan, yaitu kita akan ke Pulau Seribu. Kebetulan kita akan ke Pulau Pari dan kita masih menunggu kapal. Ini akan jalan kurang lebih jam 8. Kita sudah menunggu hampir 2 jam ya. Ini masih jam 7:30. Kami tadi berdua sampai di Muara Angke jam 6 kurang. Kirain kita pagi. Nah, buat kalian yang menonton video ini, gue rekomendasiin, mungkin kan ada beberapa untuk daerah yang macet dan lain sebagainya, kalau kalian ingin on time sini ya monggo. Ini kan karena rata-rata kapal yang di sini tuh berangkat jam 8 pagi, ya kan, berangkat jam 8. Oleh karena itu kalian bisa estimasi, gak usah yang pagi banget dan gak usah yang terlalu siang, pas biar nunggunya gak terlalu lama. Lama-lama juga boring nunggu di kapal, guys. Seperti itu ya. Ini masih setengah jam lagi kita akan berangkat ke Pulau Pari. Wah, kita masih belum berangkat. Masih menunggu jam 8 nih, guys.
Alhamdulillah kapal sudah mulai menjauhi pelabuhan. Ini kita berangkat persis jam 8. Kurang lebih perjalanan 2 jam dari Muara Angke ke Pulau Pari. Insya Allah. Bismillah. Kita doakan sama-sama supaya lancar dan selamat sampai tujuan. Amin. Bisa kita lihat antusias warga yang ingin berlibur ke Pulau Pari sangat banyak, di mana hari ini adalah puncak dari high season atau libur panjang. Untuk perjalanan dari Muara Angke ke Pulau Pari itu kurang lebih 1,5 jam hingga 2 jam perjalanan. Dengan cuaca yang cerah dan melihat kanan kiri laut yang biru menambah jiwa semangat kita untuk berlibur. Berarti kurang lebih kapal itu 1,5 jam. Nah, ini kita sudah mau masuk ke dermaga di Pelabuhan Pari. Ini lihat nih. Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kita di Pulau Pari dan ikuti keseruan kita mengeksplor Pulau Pari lebih dalam lagi di episode selanjutnya.